Dry food Oriket Adal kemasan tripack 1 kg kibel ikan. Ini adalah salah satu dry food yang paling murah ya. Karena kemarin saya beli itu harganya Rp14.551 untuk tripack yang 1 kg. Harga normalnya itu Rp18.000 karena ini lagi diskon. Dan ini cover kemasan bagian depan dengan foto kucing yang sangat unyu-unyu. Ini makanan ini setara sama merek Bol. Untuk harganya sendiri Bol itu sekitar Rp18.000 sampai Rp19.000 ya. Dan Oriket ini memiliki dua kibel, kibel yang kotak sama yang kibel ikan. Kemudian ini cover kemasan bagian belakang dengan komposisi atau analisa gizinya itu proteinnya 27%. Karena ini khusus untuk kedal, biasa kalau kitten itu proteinnya itu di atas 30%. Dan di sebelah kanannya ada takaran saji, kalian bisa lihat sendiri di sini, disesuaikan sama berat badan kalian. Dan produk ini didistribusikan oleh PT Evo Nusa Bersaudara dari Palembang. Saya kurang tahu ini kibelnya itu kibel baru atau enggak, karena biasa setahu saya itu Oriket itu kibelnya kibel yang kotak ya. Jadi sekalian saya beli biar enggak penasaran gitu. Ini dia kibelnya, untuk kibelnya itu mirip sama seperti merek Bol ya, tapi ini lebih kecil dibandingkan merek Bol. Si Celo penasaran tuh. Waduh, jatuh kan. Waduh, kamu ini Cel. Di sini ada si Celo sama si Lea ya, karena yang lain teman-temannya itu lagi pada di bawah semua. Jadi akan saya kasih ke mereka, kira-kira mereka itu doyan atau enggak gitu. Bentar. Nah, ini dia udah ada si Celo sama si Lea. Ayo, doyan enggak? Kenapa? Doyan enggak kamu, Lea? Jangan dihabisin ya. Oh ya, saya beli ini bukannya buat mereka ya, tapi saya beli ini untuk kucing dom yang suka nongkrong di depan rumah. Biasa saya kasih mereka itu Maxi. Jadi saya sekalian mau coba produk yang baru, kemudian saya review. Kenapa Cel, udah kenyang kamu? Celo kabur melengos dia. Si Lea masih. Jangan dihabisin ya Lea, ini buat saudara kamu. Bukannya buat kamu, ini buat saudara kamu yang di depan ini. Waduh, ternyata dia masih mau makan lagi. Lea. Untuk kibel sama aromanya itu bagaimana? Untuk aromanya sendiri dia itu mirip seperti Oriket kitten yang hair and skin. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya karena saya sudah pernah upload. Ini aromanya itu mirip seperti Milo coklat. Kemudian ada bau-bau amis, tapi bau amisnya itu lebih tajaman yang kitten ya dibandingkan sama yang ini. Yang ini amis tapi kurang terlalu begitu tajam gitu. Jadi bagaimana review saya sendiri tentang Oriket kitten yang kibelnya ikan ini? Untuk analisa gizinya itu cukup, untuk aromanya memang sangat menggiurkan karena dengan aroma coklat Milo dengan bau-bau yang amis-amis gitu. Dan kibelnya ini lebih kecil dibandingkan sama Bol ya. Kebetulan saya Bol nggak punya stok karena saya nggak pernah beli Bol lagi. Jadi untuk kibelnya itu sama Bol itu dia lebih kecil. Ini kecil ini. Mungkin karena di kamera jadi kelihatan agak gede ya. Aslinya ini kecil. Aslinya kecil. Dan untuk harganya sendiri harganya sangat murah. Untuk proteinnya cukuplah 27% untuk kucing edal ya. Dan bagaimana kalau dibandingin sama Maxi? Kalau dibandingin sama Maxi, saya lebih jatuh ke Maxi ya. Karena Maxi itu makanannya simple, bisa buat edal sama buat kitten. Dan dia proteinnya itu 30%. Jadi untuk Oriket ini setara sama, menurut saya pribadi ya, setara sama merek Bol. Cuma ini untuk aromanya dan kibelnya ini lebih bagus ini menurut saya sendiri gitu. Karena ini makanan ini enggak saya pakai buat kucing yang di sini, ini saya pakai buat kucing dom yang suka nongkrong di depan. Jadi buat kalian yang mau cari makanan kucing, baik kucing ras atau kucing dom, produk ini sangat bagus. Oke, terima kasih.